A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala ahlihi wa zawajihi wa zuriyati wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri minan nas majral dam. Rahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallah, sadaqa Rasul. Allahumma hamna bi Qur'an. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwatu fillah rahimakumullah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat, dalam ridho dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan atas seluruh nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semuanya, tak terhitung, tak terhingga dan tak terbilang. Yang jelas dan pasti pada malam hari ini saya khususnya masih diberi kesempatan untuk bisa berbincang, untuk menyampaikan beberapa ibroh yang mungkin bisa kita jadikan sama-sama sebagai pelajaran. Mudah-mudahan kiranya Allah membimbing kita semuanya dan menjadikan sarana semuanya ini adalah jalan untuk kita memperbaiki dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan atas junjungan kita, teladan kita yang kita rindukan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim semuanya di mana saja berada, sebelum saya melanjutkan, sedikit saya menyampaikan rasa empati, rasa duka, rasa sedih karena tadi ada sedikit kejadian kecelakaan di sekitar ya, tak jauh dari lingkungan tempat tinggal saya. Truk ya, bahan bakar itu ya menubruk pengendara lainnya sehingga menimbulkan banyak korban, yang mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemaafan ya, diberikan tempat yang baik insya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dihindari dari hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan ke depan negeri kita, bangsa kita, rakyat kita, semuanya, saudara kita senantiasa diberikan hal yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, masih berlanjut dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya sebenarnya. Di mana kemarin saya menyampaikan tentang khusus persoalan yang namanya jin, makhluk Allah yang halus ya. Kenapa saya sampaikan? Ya karena dari sini asal sejarahnya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan peribadatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi bagian yang nantinya akan mengganggu, merusak, menggelincirkan dan menyerumuskan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih-lebih juga saat-saat ini banyak fenomena yang kita dengar, yang kita saksikan dalam berita. Sebuah fenomena, sebuah kejadian, beberapa tokoh agama atau aktivis agama atau ahli agama ternyata terjumus kepada perbuatan-perbuatan setan. Perbuatan yang hanya dilakukan oleh makhluk
yang seharusnya itulah jenisnya bukan jenis manusia, harusnya jenis jin mestinya, tapi kenapa kok dilakukan oleh manusia? Dan bahkan manusia itu seorang tokoh atau aktivis agama atau ahli agama. Ini sangat-sangat ironis. Nah, inilah makanya sebuah hal yang perlu untuk kita perbincangkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya di dalamnya, karena ini menyangkut sesuatu yang ya mencoreng wajah daripada al-Islam yang kita cintai ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang perlu menarik untuk saya sampaikan, menjadi bahan renungan. Seorang tokoh agama atau ahli agama, bagaimana dengan kita yang lain yang tidak mengerti agama, awam terhadap agama, sedangkan yang ahli agamanya bisa tergelincir, bisa terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang itu mestinya tidak layak dilakukan oleh manusia. Nah, ikhwatul fillah rahimakumullah, inilah salah satu bahan pelajaran yang kita jadikan renungan, yang tujuannya sama-sama kita berintrospeksi diri. Bukan berarti saya bicara saya lebih baik, tidak, tapi semata-mata hanyalah sebuah sarana yang memanggil hati saya untuk saling kita berbagi, guna untuk mengingatkan keimanan kita sama-sama. Nah, sahabat-sahabat fillah rahimakumullah. Nah, pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan bahwasanya yang mengganggu kita itu adalah salah satunya makhluk yang bernama atau yang diberi nama jin, yang semua sedikit sudah saya ceritakan sejarahnya apanya. Nah, tapi juga tidak semua jin itu jahat atau buruk atau menjadi setan, karena kalau jin itu sudah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai keimanan, ibadah kepada Allah, kemudian merusak sendi-sendi kehidupan, maka makhluk itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan syaitan. Dan pelopornya itu adalah makhluk syaitan yang pertama, jin yang bernama Azazil, kemudian selanjutnya dipanggil iblis. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah kalau kita renungkan di dalam Al-Quran, ada beberapa pelajaran yang kita bisa renungkan, terutama sekali buat para ahli atau tokoh-tokoh agama, tentu juga kita semuanya yang lain yang nggak ahli juga sama itu, tapi tentu akan menjadi bahan renungan yang lebih besar lagi buat orang-orang yang tokoh agama, karena ini sangat-sangat besar dampak pengaruhnya manakala sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang itu sangat tidak baik, sangat memalukan. Sahabat-sahabat sekalian, ini perlu untuk kita garis bawahi. Nah, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis itu banyak menjelaskan bahwasanya memang setan itu sangat suka dan sangat mentargetkan. Ya. Setan ya dari jenis jin itu sangat mentargetkan orang-orang yang memang memiliki kualitas agama, itu lebih dijadikan target utama dia. Oh, kita lihat di beberapa keterangan-keterangan di Al-Qur'an. Dimana setiap para nabi itu selalu didatangi oleh para-para setan yang ingin mengganggu dia, menggoda dia, menjerumuskan dia, menggelincirkan dia, dan menjatuhkan dia kembali kepada kesyirikan, kembali kepada kekufuran, jatuh kepada kemaksiatan. Itu seperti itu. Nah, tapi bukan berarti orang-orang yang di luar ahli agama tidak ditarget, ditarget juga sama. Hanya mungkin buat perhatian yang lebih besar itu diarahkan pada ahli-ahli agama. Seperti itu. Makanya Nabi selalu mengingatkan kepada kita beberapa hal yang harus kita jaga, yang itu bisa membuat kita terjerumus. Itu. Kepada perbuatan-perbuatan daripada jin yang sudah berubah menjadi syaitan. Nah, itu. Yang pertama kita bisa renungkan di dalam nasihat Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu kita bisa renungkan itu. Nah, di bab pertama bahkan ditempatkan oleh Syekh Al-Imam Nawawi, seorang yang menulis menyusun tentang kitab tersebut, itu menyusun itu. Bahkan dilengkapi dengan ayat-ayat dalam kitab tersebut. Yaitu yang pertama tentang yang namanya innamal a'malu binniyat. Oke. Nabi menyampaikan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mutafaqun alaih, menjelaskan bahwasanya yang namanya segala perbuatan amal baik kita itu ditentukan oleh niat.
gede. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, perbuatan-perbuatan binniyat, tergantung nih. Jadi yang menentukan amal perbuatan baik kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung niat. Ini menjadi kunci dasar di dalam kita beribadah kepada Allah. Terlebih-lebih para ahli-ahli agama harus selalu nih mengontrol niatnya nih. Karena ini kunci awal di sini. Wa inna malikul imri'im mana wala, segala sesuatu urusan, pekerjaan, aktivitas, amal itu tergantung apa yang diniatkan. Artinya kalimat itu menegaskan dan menandaskan udah enggak ada lagi gitu. Penentuan itu ada di niat. Nah, ini kayak kalau mau jadi seorang tokoh agama, ahli agama itu kita introspeksi dulu niat kita apa nih gitu. Karena niat seorang ahli agama itu harus benar-benar suci, di atas suci, luhur di atas luhur, mulia dan di atas mulia. Gak bisa tanggung-tanggung, karena ini akan menjadi fitnah buat umat dan buat agama. Sehingga kerusakan penyebab terbesar di dalam umat itu ya dari tokoh-tokoh agamanya, dari ahli-ahli agamanya. Itu penyebab pertama, dari ulamanya kalau bahasanya. Baik buruknya kualitas umat tergantung tokoh-tokoh agamanya, ahli-ahli agamanya, aktivis-aktivis agamanya, ulamanya. Seperti itu. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang mewariskan daripada nabi. Artinya apa? Baik buruknya umat ya tergantung nabinya. Sama artinya tergantung ulamanya. Sahabat-sahabat sekali. Nah, ini niat yang menentukan. Supaya seorang ulama, seorang tokoh agama, aktivis agama harus selalu tuh mengontrol niatnya itu. Nah, bicara niat bicara tentang sesuatu yang ada di dalam hati kita yang paling dalam, bicara niat itu. Nah, para ulama tuh mengupas tentang bab niat, saya enggak bahas itu pada malam hari ini. Biasanya mengingatkan itu. Bahwasanya itu adalah penentukan startingnya, point awal di situ penentuannya. Yang membuat seseorang tokoh ahli agama itu bisa istiqomah di atas pakaian kebesarannya sebagai seorang ahli agama, tokoh agama dan aktivis agama. Dan sangat berat, paling berat itu di situ. Itu pengalaman, fakta dan pengalaman. Saya bicara berdasarkan dalil, fakta dan pengalaman. Dan lebih banyak akan dikupas secara fakta dan pengalaman. Kalau secara dalil sudah banyak rekan-rekan ahli agama lain yang mengupasnya. Sudah banyak kitab-kitab yang dikupas tuh. Jumlahnya kitabnya kita udah gak apal, apalagi isinya. Bayangkan coba. Tapi semuanya sama muaranya nanti. Muara sama, kembali kepada La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kembali kepada iqomi sholat. Kembali kepada syariat dan akhlak. Itu gak akan jauh sana. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini niat ini yang menentukan. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua tergantung niat. Segala sesuatunya ditentukan oleh niat. Bahkan dilanjut lagi dalam kalimat berikutnya, masih hadis itu tersebut, masih dalam matan atau dalam isi hadis, redaksi hadis tersebut. Silakan dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama itu. Tuh banyak juga ulama-ulama lain, yang ulama-ulama yang sekarang ini yang mengembangkan dalam syarah, dalam penjelasan-penjelasan hadis tersebut. Makanya hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin. Makanya hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau barang siapa yang dia berhijrah di jalan Allah, artinya melaksanakan ibadah kepada Allah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Memang hadis tersebut berhubungan juga dengan peristiwa hijrah, tapi makna secara umumnya ada barang siapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya karena Allah dan Rasulnya, ibadah kepada Allah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan. Pemangkana hijratuhu li dunia yusibuha awi mro'atin yang kihuha fa hijratu mahajar ilaih. Kalau seandainya dia bertujuan berbuat baik, ibadah kepada Allah, berhijrah, yang ditentukan hijrah, karena hijrah itu peristiwa terbesar dalam sejarah keimanan, dalam sejarah tauhid, dalam sejarah keyakinan kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kalangan para sahabat zaman itu. Nah, kalau karena dunia yang ingin dia raih dan karena wanita yang ingin dia nikahi,
maka hijrahnya akan dapat segitu. Artinya nilai kualitas imannya, ibadahnya, ilmunya, agamanya sebatas ini yang menentukan. Nah, inilah yang menjerumuskan para ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama, aktivis agama dalam bertahan, beristiqomah, baik istiqomah secara perjuangan dan istiqomah secara kualitas di sini. Niat ini yang menentukan. Maka niat harus selalu dikupas, selalu dievaluasi. Ya, baik kita semuanya, bil khusus para ahli-ahli agama, tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis ini. Ini paling berat sebenarnya, paling berat. Karena setiap hari kita harus bermuasabah diri. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bukan di mulut, di dalam hati yang saya maksud. Di mulut ya, anak TK bisa. Tapi di hati pas orang yang dewasa. Dan semakin dalam keilmuan seseorang, semakin dalam keilmuannya akan semakin dalam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khosirin. Itu merupakan ucapan introspeksi pertama ketika hamba Allah yang diciptakan berjenis manusia, orang tua kita yang pertama tergelincir, berhasil digoda oleh yang namanya jin, yang bernama Azazil, yang kemudian dipanggil bernama Iblis. Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami telah berlaku zolim anfusana, terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami. La takunanna minal khosirin, kami pasti akan menjadi hamba atau makhluk yang rugi selama-lamanya. Artinya apa? Ini introspeksi diri, sadar. Dia gak nyalahkan si iblisnya, gak menyalahkan si jinnya, mengalahkan si setannya. Gak disalahkan. Jadi kami hitamkan itu semuanya. Kalau kita kan enggak, cenderung kami hitamkan setan, mengambilkan jin itu. Tapi dia sadari kelemahan dan kekurangan dirinya. Dia perhatikan, dia koreksi hatinya. Dia akuin kekurangan dirinya, bukan dia cari kekurangan dari orang lain, dia cari makhluk lain. Yang memang udah jelas dia penggoda. Itu jangan dijadikan kambing hitam. Karena itu dia akan memperbaiki diri. Tapi kita justru harus sadari bahwa kita juga sama makhluk yang punya kekurangan. Karena ketika kita berbuat salah itu bukan semata-mata disebabkan oleh dia saja, tapi oleh kita juga yang punya kekurangan dan kelemahan. Pertama dari sisi niat kita, gerakan hati kita. Nah, kalau bicara dia itu seperti itu. Dan itu ada di dalam hati. Di dalam hati ada yang namanya pu'ar. Hati yang paling kecil lagi. Subhanallah. Ya kan, kalau dalam dunia kajian tasawuf itu dikupas tuh lebih dalam. Ini sekedar aja. Nah, di dalam puat inilah yang ada yang namanya niat, yang menggetarkan kolbu. Nah, kolbu itu terbagi dua, bisa sehat, bisa sakit. Nah, kolbun marid, hati yang sakit. Nah, di dalam hati ada yang namanya puat. Nah, puat inilah yang menggerakkan niat. Nah, di dalam puat ini ada lagi nih, ntar nih. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang saya bahas hari ini adalah bagaimana si jin yang begitu punya semangat juang yang tinggi dan begitu punya usaha yang besar untuk menggoda manusia. Ini yang menjadi bahan renungan buat kita. Ternyata dia juga adalah makhluk yang memiliki perjuangan yang besar, semangat yang tinggi. Yang pertama adalah setiap para ahli-ahli agama. Nah, niat-niat orang-orang ahli agama yang tidak benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'umiru ila liya'udullah mukhlisina lahuddin, ini akan tergelincir. Nah, gelincir dari langkah pertama, langkah di dalam dulu. Langkah si Korin. Nah, ini jin terbagi dua kemarin tuh. Ada jin yang murni, ya kan? Nah, min mari jin min nar, ada yang nanti jin yang sudah bercampur dengan unsur-unsur alam lainnya, hewan, tumbuhan, akhirnya menjadilah makhluk jenis yang lain seperti itu. Jadi tetap sama asalnya tadinya. Nah, ini. Nah, barulah nanti ketika si Korin sudah berhasil mengotori niatnya, barulah dia akan mengkomunikasikan, mengonek kepada rekannya yang di luar,
dari jenis jin yang lain seperti itu. Apa yang dipancing? Karena jin yang di luar itu dia mau mengganggu dan menggoda kalau ada kepentingannya. Kalau si Korin nggak perlu ada kepentingan, dia cuma satu targetnya menjatuhkan kita, nah, sampai di titik terakhir menjadi hamba yang kubur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Nah, itu. Yang kedua adalah setelah niatnya dirubah, maka dibangkitkanlah gairah syahwatnya. Ini ada di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuina hubus syahwat minan nisa. Zuina linas hubus syahwat minan nisa. Dijadikan indah. Zuina. Indah. Mengagumkan, menyenangkan. Buat linas pada manusia, hubu kecenderungan, kesukaan. Syahwat, dorongan. Bayangkan, coba berapa lapis nih. Ini sebenarnya yang menyebabkan ketika hati kita, niat kita sudah enggak bersih. Nah, inilah yang dimainkan oleh yang namanya jin atau setan yang namanya siko, yang namanya zuina hubu syahwat, yang dimainkan sama dia. Dan kita setiap manusia sama, tidak peduli itu dia seorang biasa atau seorang ahli agama, sama memiliki itu semuanya. Dan itulah yang dimainkan oleh setan atau oleh jin yang ada di dalam dan yang di luar, memberikan tampilan atau memberikan harapan. Nah, ini seperti itu. Kepada siapa yang paling utama zuina itu, syahwat itu? Yaitu kepada an-nisa, kepada wanita. Ini PR, ini sebuah apa namanya polemik juga ini. Ini ternyata Allah menjadikan sarana kita untuk hidup nikmat di dunia, bahkan di sorga aja juga bisa tidak nikmat wanita, tapi ini juga nih menjadi sebab yang bisa nanti alat tanpa kita sadari bisa menggelincirkan kita, menjerumuskan kita. Dan itu dibuktikan sejarah orang tua kita. Nah, karena permohonan dari sang ibunda kita, alias sang ayahanda kita, lupa dengan apa yang sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau dekati itu pohon. Itu tempat yang didekati. Ini bukan yang dekati, malah diambil, masuk diambil lagi buah yang ada di sana. Ya sudah, habislah tataran kehidupannya. Nah, di dalam surga, akhirnya kita sama-sama berada di dunia seperti ini untuk berjuang kembali, untuk mengembalikan makom dan derajat kita menjadi ahli atau penduduk surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan, Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengembalikan makom dan derajat kita, untuk bisa hidup kembali di alam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua, hubus syahwat minan nisa. Ini yang menyebabkan. Yang kedua, yang kita harus introspeksi itu, yang kita harus selalu latih itu hubus syahwat kita itu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu khudhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, khudhulu, masuk bisilmi ke dalam Islam, kafah, utuh, total, keseluruhan. Artinya masuk Islam itu jangan aja mencoba, Islam itu pokoknya jangan, ya tulus aja sepenuhnya gitu. Sepenuh hati kita, jangan itu. Terima akidah Islamnya, tauhidnya, terima syariatnya, terima akhlaknya, terima ilmu lahirnya, terima juga ilmu batinnya. Jangan saya syariatnya aja, hakikatnya enggak. Jangan, semuanya ada. Terima itu dengan hati. Jangan kotak-kotak lagi, jangan didokotomi lagi, jangan di Nah, itu. Jangan karena kepentingan, jangan. Ketika ada sudah lihat kepentingan, nah ini Islam jadi terkotak-kotak, Islam bermacam-macam aliran. Perbedaan itu harus ada, karena kita lahir semuanya enggak ada yang sama, pasti beda. Tetapi tidak menimbulkan sebuah pertentangan, tidak menimbulkan sebuah perbedaan. Apapun berbeda, itu biasa sama. Seperti itu.
kita dalam rumah tangga, suami dan istri kan beda, tapi gak masa berbeda tapi merasa sama. Nah ini, walaupun dia bentuknya berbeda tapi dalamnya sama. Nah inilah. Nah sahabat-sahabat sekalian yang perlu ingin saya ingatkan, kita buat diri saya khususnya ini. Jadi kita terima Islam dengan secara seutuhnya. Nah, di dalam Al-Quran tentang masjid kita harus belajar apa itu. Jangan wah ini horor. Horor itu bagi orang yang gak belajar. Wah ini kayaknya serem ya, karena kita gak belajar. Loh, kalau kita belajar ini biasa aja. Makin jelas ya makin paham. Nah inilah. Jangan nanti akhirnya Islam itu dibuat apa ya, asumsinya jadi gak bagus. Itu apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini tentukan para tokoh-tokoh agama perlu yang menentukan mempengaruhi. Maka para tokoh tolong jangan saling berselisih. Perbedaan memang sudah kudrat, fitrah, sunatullah. Tapi usaha. Tapi perbedaan bukan membuat kita bertikai. Yang membuat kita bertikai itu karena kepentingan, karena niat-niat jadi tokoh-tokoh ahli agama itu udah nggak murni karena Allah SWT. Ini yang menemukan. Ini kita bersih. Sadari jangan sama-sama. Nggak usah harus saya tegur atau nggak usah harus saya harus menyampaikan dengan bahasa yang terlalu lugas ya, terlalu tegas nggak perlu. Sadari masing-masing aja. Kita sama-sama tokoh agama. Sama-sama harus pandai menginterpretasi diri. Karena kalau sampai ditegur itu kan rasanya lebih tidak enak. Karena yang menentukan umat ini, menentukan daripada bangsa ini, itu tergantung tokoh-tokoh agama, aktivis-aktivis agama, tergantung para ahli-ahli agamanya. Kita sama-sama aktivis agama, sama-sama kita saling menyadari, nggak perlu saling menegur, cegurlah dengan dirinya masing-masing, apapun bentuknya perbedaan. Karena muaranya kita akan sama. Pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kitabnya sama Al-Quran. Hadisnya sama Rasulullah SAW, sama semua. Apapun itu. Jadi, apa sekalian, mari kita sama-sama perkuat al-Islam dengan kudukul bismi kafah. Dan sebagai penutup, sebagaimana disampaikan Allah dalam surah Al-Kahfi, Allah berkata, kul anna basarum, katakanlah kamu adalah manusia. Mislukum, sama seperti kamu. Artinya apa? Nabi aja disuruh ngomong kayak gitu. Katakan kamu itu manusia biasa. Artinya ingat, setinggi apapun ilmu kita, sebagus apapun ibadah kita, tetap kita adalah manusia biasa. Terus kita ingat. Jangan sampai kita lupa diri. Ingat latar dasar belakang kita, semuanya adalah tetap manusia biasa. Makan juga masih makan nasi, ya kan? Tetap masih memerlukan berbagai macam. Di perut kita juga tersimpan barang-barang yang busuk, gak ada yang perlu kita banggakan. Absen. Dan kita juga tidak tahu akhir nantinya seperti apa kehidupan kita, gak ada yang tahu. Tidak usah terlalu berlebih-lebihan, Pak. Walaupun kita seorang tokoh agama, aktivis agama, ahli agama, sama aja. Ana basarum mislukum yuhai ilaiya ana ma ilahukum ilahu wahid. Karena Tuhan cuma satu. Karena yarju liqa rabbih falyamal amala shalih wasud yala yusuf bi ibadah. Kalau kamu memang benar-benar ingin beribadah kepada Allah, sudah laksanakan yang baik. Nah, itu. Dan murnikan tauhid la ilaha illallah. Ya, demikianlah sahabat-sahabat sekalian. Untuk bisa memurnikan la ilallah, pelajari tentang syaitan, tentang jin. Pelajari itu. Karena disitulah nanti akan ada hubungannya. Jadi jangan memandang jin itu sesuatu yang horor saja. Tidak, itu mah syaitan-syaitan yang kecil yang seperti itu. Yang besar itu adalah syaitan-syaitan yang seperti itu. Yang masuk melalui di dalam darah kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang saya bacakan tadi. Inna syaitan, sungguh syaitan, ya jiri minan nas, bergerak, berjalan dalam diri manusia. Semua setan itu masuk ada dalam. Jadi kita nggak perlu, kita punya ada setan yang sama-sama. Sahabat, sebagaimana yajri majrol dam, sebagaimana jalan darah kita ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita ini bisa ambil manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa diberi keselamatan oleh Allah, terhindar dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya nanti. Roh kita diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Segala kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Allah alami sholah. Wa'afan minkum, kulamin antubi khairin. Jazakumullah khairan kasyiroh. Ila liqa ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.